Halo, selamat pagi Suzuki Family. Kembali lagi dengan saya, Atto Todin, salesperson dari Suzuki Citra Asri Buana Karawang. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya saya akan membahas dan juga menjelaskan tentang promo yang terbaru dari mobil Suzuki-nya. Khususnya seperti yang ada di video kali ini adalah Grand Vitara. Ya, untuk tipenya itu tipe GL. Pada dasarnya Grand Vitara itu memiliki dua tipe ya Suzuki Family, yaitu GL dan juga GX. Namun yang akan saya sampaikan dan jelaskan pada saat ini adalah tipe GL-nya. Nah, seperti apa sih fitur-fitur yang dimiliki oleh tipe GL dibanding dengan tipe yang GX? Ada perbedaan di bagian eksterior dan juga interior atau tampilannya hampir sama saja sih? Coba kita saksikan untuk lebih detailnya lagi. Namun sebelum video saya berlanjut, nah, Suzuki Family yang belum melakukan like dan juga subscribe-nya, silakan like dan juga subscribe terlebih dahulu. Yuk, langsung saja coba kita tengok bagian tampilan depan terlebih dahulu. Nah, kita bisa juga saksikan untuk penggunaan headlamp-nya sudah menggunakan juga LED projector, tentunya sama ya persis yang dimiliki dengan oleh tipe Grand Vitara tipe GX-nya ya, dilengkapi juga dengan DRL LED. Nah, ini untuk desain grill-nya juga lubangnya besar-besar, tentunya ini membuat sirkulasi udara jauh lebih besar ya, jadi untuk meminimalisir overheat di bagian mesinnya. Oke, lebih keren ya, Suzuki, emblem Suzuki-nya jauh lebih besar dibanding dengan mobil yang lain, khususnya tipe Suzuki-nya ya maksudnya ya, dengan dilengkapi dengan garnish chrome juga di bagian front grill-nya. Nah, kita dilihat bagian samping. Nah, mungkin ini bedanya antara tipe GX dan juga tipe GL ya, yang kita bisa saksikan dan juga kita bisa lihat secara sepintas itu di bagian peleknya. Untuk desainnya sama, cuman untuk colornya berbeda. Untuk tipe GL itu hanya one color saja ya, tipe dengan warna silver atau light silver ya, silver terang. Cuman kalau dari jauh kita bisa lihat ini menyerupai warna putih. Nah, untuk tipe yang GX-nya itu sendiri itu menggunakan dual tone ya, ada hitam dan juga silver, tentunya jauh lebih elegan dibanding dengan yang GL. Tapi untuk spek dan juga kualitasnya itu sama saja, dan ukurannya juga sama saja, ketebalan dan tinggi bannya juga sama saja. Tentunya ini tidak mengurangi rasa kenyamanan dan juga keamanan saat mengendarai Suzuki Grand Vitara tipe GL automatic transmission ini. Untuk spion sendiri tipe GL ini sudah menggunakan juga retractable ya, electric dan juga portable mirror. Handle pintunya juga, ini juga beda dengan tipe-tipe GL di mobil yang lain. Untuk tipe Grand Vitara juga sudah menggunakan keyless ya, dimana hanya kita tekan satu tombolnya yang ada di handle-nya saja bisa membuka pintu dari mobil Grand Vitaranya ini sendiri. Dan juga sudah dilengkapi dengan body kit ya, dengan warna dop, hitam dop. Karena karakternya dari Grand Vitara ini adalah mobil SUV, jadi tentunya mempunyai ground clearance yang cukup tinggi dan juga ada sentuhan body kit di bagian atasnya. Untuk Grand Vitara ini sendiri, baik tipe GL ataupun tipe GX memiliki ukuran panjang yang cukup panjang ya, 4,8 meter lebih. Coba kita lihat di bagian sampingnya. Untuk bagian sampingnya juga kalau dilihat dari samping udah keren banget ya. Ini nih yang saya paling demen nih di Grand Vitara ini, khususnya di tipe bagian apa, di tampilan bagian belakang itu lebih kelihatan elegan dan juga keren banget pokoknya desainnya ya. Ini lampunya udah LED juga ya, kesannya nyambung nih antara lampu sebelah kiri sampai sebelah kanan, hanya dipisahkan dengan emblem Suzuki saja. Ya, ini juga untuk lampu sen. Reflektornya juga ada, rear bogger juga, head mount stop lampnya, wipernya. Tentunya untuk tipe GL
di Grand Vitara ini sudah menggunakan teknologi hybrid. Jadi meskipun tipe GL, di Grand Vitara ini sudah hybrid ya tentunya. Itu bagian belakang, bagian samping juga tentu sama. Coba lihat kita bagian interiornya. Nah, interiornya juga meskipun inti PGL tapi lengkap juga ya. Untuk fitur-fiturnya juga sudah menggunakan cruise control juga, buat controlling volume segala macam. Ada koneksi untuk HP-nya, head unit-nya udah besar. Ada AC juga udah auto climate. Ada cup holder juga, udah lengkap banget nih untuk fiturnya juga. Dan ini juga ada Get Me Like to Car and to Home, dan juga headlamp auto on di saat minim cahaya atau tempat gelap. Ya, tentunya ini memiliki fitur-fitur dan juga tampilan yang keren. Meskipun ini tipe GL ya, tipe yang paling murah di Grand Vitara-nya. Nah, untuk tipe ini, tipe GL ini memiliki harga yang paling murah ya tentunya ya, tipe GL ini. Dimana untuk harga underrate-nya di angka 360 jutaan. Jadi untuk Suzuki Family nih yang ingin membelinya dengan cara cash ataupun dengan kredit, itu bisa mendapatkan diskon puluhan juta. Tapi tidak cukup sampai di situ. Suzuki Family juga akan mendapatkan full aksesoris untuk mobil Suzuki-nya ini sendiri, khususnya untuk Grand Vitara. Dan juga tentunya akan mendapatkan hadiah langsung ya, elektronik ya. Nanti kita bisa sampaikan kalau misalkan Suzuki Family bisa mendatangi dealer Suzuki Citra Asri Buana Karawang, dan juga nanti ketemu dengan saya ya, atau Tohidin ya. Atau Suzuki Family juga bisa bisa telepon atau WA di nomor saya yang ada di bawah video ini untuk mengetahui lebih jelasnya lagi. Apabila Suzuki Family tidak sempat atau tidak bisa datang ke dealer, saya juga bisa visit ke rumah teman-teman semuanya. Oke, Suzuki Family, seperti itu tampilan dari fitur yang dimiliki oleh Grand Vitara tipe GL-nya. Sekali lagi saya jelaskan, untuk harganya di angka 360 jutaan dan juga diskonnya sampai puluhan juta. Jadi untuk Suzuki Family sekarang juga ayo booking untuk Grand Vitara-nya. Mau tipe GL, tipe GX, bebas ya. Berdasarkan kebutuhan dan juga stylish untuk Suzuki Family. Karena untuk tipe GL-nya itu lebih keren. Karena dilengkapi sudah panoramic sunroof. Ya, cukup besar juga untuk tipe GX-nya. Sedangkan ini tipe GL, jadi belum ada sunroof-nya. Bedanya di situ ya mungkin ya, fitur-fiturnya. Salah satu yang membedakannya. Jadi langsung saja nih untuk Suzuki Family yang ingin ada rencana membeli Grand Vitara-nya, langsung hubungi nomor saya yang ada di bawah video ini. Oke, Suzuki Family, terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Semoga video singkat saya membantu dan mempermudah Suzuki Family untuk segera mendapatkan Grand Vitara-nya. Dan jangan lupa hubungi nomor saya sekarang juga yang ada di bawah video ini. Terima kasih Suzuki Family, semangat pagi dan sampai jumpa.